Islam di seluruh penjuru dunia telah bersukacita dan berlomba-lomba untuk mencari pahala. Limpahan berkah dan kebaikan senantiasa mengikuti di setiap langkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain puasa wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah di malam hari atau sholat tarawih. Pada malam yang ke-21, Allah akan membangunkan rumah yang terbuat dari cahaya surga. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang istiqomah menjalankan segala perintahnya, apalagi di bulan yang penuh dengan limpahan berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.